Hi everyone, welcome back to my channel. It's me, Fania Sartika. Di video kali ini, aku akan nunjukin ke kalian bagaimana untuk membuat look dari Vanellope dari film Rob Break the Internet yang lagi main di bioskop. Kalau kalian penasaran, just keep on watching. Pertama, aku pakai base dari Maybelline. Ini untuk menutup pori-pori jadi kelihatan lebih halus. Aku pakainya cuma di daerah dimana pori-pori yang kelihatan besar. Lanjut, untuk foundation aku pakai mixing dari Naturator dan L'Oreal sehingga nanti konsistensinya itu lebih thick dari biasanya, jadi coveragenya akan lebih juara. Untuk blending, aku menggunakan spons yang lembab, jadi memudahkan kita untuk ngeblend foundationnya. Di sini aku nggak pakai concealer, aku cuma menggunakan mixing foundation tadi sebagai concealer aku. Untuk menggunakan setting powder, pertama kali yang selalu aku lakuin itu di bagian under eye. Jadi foundation yang ada di bawah mata itu nggak crack. Kemudian baru dilanjutin ke area-area lain. Untuk bagian crease, gunakan warna coklat muda, kemudian blend sehingga terlihat lebih natural. Kemudian kita bikin cut crease. Di sini aku memakai foundation Naturator. Kalian juga bisa menggunakan concealer yang kalian punya. Kemudian set foundation atau concealer tadi menggunakan eyeshadow matte atau shimmer dengan warna yang lebih muda. Untuk eyeliner, aku menggunakan eyeliner Swiddle. Aplikasikan tipis aja dan bikin sedikit wing di belakang. Untuk menutup area di bawah eyeliner Swiddle tadi, kan masih kelihatan putih-putih, kita gunakan eyeliner pensil berwarna hitam. Di waterline bawah, gunakan pensil eyeliner yang berwarna nude sehingga mengesankan mata yang lebih besar. Menggunakan pensil alis, buatlah bingkai alis untuk memudahkan pembuatan alis. Kemudian, isi bagian rambutnya dengan menggunakan eyeshadow berwarna hitam. Lalu rapikan dengan menggunakan Naturator atau concealer. Sapu bedak yang ada di bawah mata menggunakan brush. Kemudian tempelkan bulu mata yang diinginkan. Pilihlah bulu mata yang panjang di bagian ekornya. Karena eyeliner nude tadi terlalu gelap, maka aku tumbuk dengan eyeliner berwarna putih dari Sephora.
Lanjut, buat shading di bawah tulang pipi, di jawline, kemudian di dahi. Gunakan blush berwarna peach sebagai dasar. Sabukan di pipi dan di hidung bagian bawah. Gunakan warna orange tua untuk warna kedua. Aplikasikan sama seperti tadi di bagian pipi dan di hidung. Dan untuk terakhir, gunakan warna orange muda dan pink muda sehingga warnanya tidak terlalu mencolok. Perkecil bentuk bibir karena Vanellope ini bentuk bibirnya tipis. Gunakan foundation, kemudian set dengan bedak tabur. Gunakan lipstick, ini aku pakai lip cream dari Emina, cream matte yang fusi busi. Gunakan highlighter untuk menutup bekas foundation tadi sehingga terlihat lebih natural, dan gunakan di bagian pipi dan di tulang hidung. Untuk bagian rambut, sisakan sedikit poni di bagian depan, kemudian angkat rambut sedikit ke atas. Kemudian pakai jaket atau hoodie berwarna biru muda atau toska. Lalu tempelkan stiker-stiker lucu berbentuk kecil. Tempelkan di bagian pinggir dekat poni. Sampai ke bagian agak belakang, tapi masih di bagian depan. And this is it, hasil dari tutorial hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. I'll see you on my next video. Bye!